Hak Nabi kata di akhirat sana orang yang buat rengeng-rengeng dengan semaya ni, di padang mahsyar ni. Nabi jawab kata Allah suruh malaikat daripada segala malaikat azab. Malaikat azab ni malaikat cara nak seksa. Nak seksa. Malaikat azab ni dan pada tangannya, tangan malaikat azab tu suatu rantai panjangnya rata 70 hasta. Ha, 70 hasta ni panjanglah. Hasta ni ya tak royak hasta malaikat ke hasta manusia tak tahu. Panjang rata tu. Maka digantungkan. Ha, baca gitu. Tulis saya jamin dulu deh, ya baca gitu. Maka digantungkan pada lehernya. Leher orang yang buat rengeng-rengeng di semaya ni. Leher ni kita panggil tekok tu lah. Gantung tekok. Ambil rata tu ikat. Gantung-gantung ni ikat. Tambak. Tambak tekok orang tu semaya. Maka dimasukkan rantainya. Rantai itu pada mulutnya. Ikat tekok ambil rata hujung tu buhlah mulut. Maka dikeluarkan pulak rantai itu pada dubunya. Tubik kat punggung. Ha, ni azab tu. Kat serenuk masuk mulut tubik kat punggung. Azab ha? Ha, azab azab na'uzubillah summa wali'ayyazubillahi min zalik. Azab lah masuk kat mulut tubik kat punggung tu 70 stau. Nah, kemudian dihelo atas mukanya. Helo ni kita panggil heret. Tarik. Tarik muka tu sampai duduk kat tanah. Muka bawah naik kaki ke atas. Dan atas belakangnya guling pating lah. Muka ratik, belakang ratik. Heret ni. Malaikat heret. Kemudian maka bersoro-soro malaikat itu. Malaikat soro-soro ni malaikat istiha. Buat pengumuman. Perakat, perakat. Ha, apa lah ni lah. Dia perakat lah ni. Perakat. Ya lemnah lah ni. Ha, siapa lembu tak? Kuruh lembu lah ni. Dah kena lembu kuruh. Lembu kejut sama. Jenguk. Kakak bunyi. Oh, jenguk. Kakak bunyi. Oh, jenguk lembu pun. Ha, jadi kuruh lembu tak ada nak makan upuk dah ni. Asal gegel berdoa dah. Ha, malaikat perakat di sana tu. Lagu mana malaikat perakat? Malaikat buat pengumuman. Bunyi soro-soro daripada malaikat ni. Malaikat ayat ni. Ha, dikeluarkan soro daripada malaikat. Malaikat perakat. Kata gua mana? Soro tu. Dia kata ininglah balasan orang yang meninggalkan semaya fardu yang disuruhkan Allah Ta'ala. Inilah. Buat main-main sangat. Semaya bukan banyak lima. Lima waktu pun satu waktu bukan siapa berjejer. Ha, terik lima minit, enam minit satu waktu. Terik dah tu. Lima minit, enam minit orang golek, golek tiga lah. Ha, tu pun lucuk-lucuk katik surah. Eh, ringgit. Allah. Ha, ni. Malaikat tarik ni. Tarik atas muka, atas belakang mana guling pating masuk duk tarik tu. Belakang katikkan muka guling, musing. Dah duduk-duduk tarik tu malaikat tu, hey ni tengok ni. Buat tak maya ni. Buat rengeng-rengeng main, tinggal maya. Semua Allah Ta'ala fardu bukan banyak sikit ya. Tapi tinggal juga. Bersahar pun nama tahu. Tu malaikat duduk-duduk soro. Allah. Ini. Ninggalkan semaya fardu yang disuruh Allah Ta'ala atasnya. Ha. Kemudian maka dibawa ke dalam neraka. Na'uzubillah. Ha, bukan kata heret-heret pak. Kita tepi tak banggu ke? Tak. Ha, kalau macam heret-heret Allah letihnya, sakitnya, azabnya. Lepas tu buat letih sudah pak tu. Malaikat pecah kata, tak tepi tepi apa tepi batas. Ha, tu selamat juga deh. Boleh rehat-rehat. Boleh nengung-nengung. Ni tak dah. Lepas pada heret, pegang piung. Turun dalam api neraka. Na'uzubillah. Api neraka ni ke Allah. Tahu eh. Maklum lah api neraka dengan azabnya, dengan panahnya, dengan pedihnya, dengan pahitnya. Macam-macam azab ada dalam tu. Segala barang hak kita tak say, tak setuju, semua ada laku dalam neraka. Barang hak kita tak say, tak kena, tak setuju, semua ada dalam neraka. Dan cerita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Cerita daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia cerita? Jikalau dijatuhkan rantai itu rata hodok tambak orang nak jadi ahli neraka tu. Rata hodok buh mulut orang ahli neraka tu baik kat punggung tu. Kalau mari jatuh kepada bombing tu, yakni bombing ni. Sekiranya rata hodok nak tarik ahli neraka di padang mahsyar sana ni, nya terlucu. Ataupun nya kelecak mari jatuh di bombing ni. Bukan semua satu je. Sebab so, dia panggil apa? Ya rata yang ada.
Ha, selok-selok so tu ya jatuh. Bukan semua. Bukan 70 stok so ya kalau jatuh mari di dunia ni. Hanya lucuk kah? Lepas tu jatuh mari so. Mari di dunia ni, kata Abdullah Ibn Abbas. Nah, saya terbakar sekalian bom ini. So, saya terbakar bom ini. Pas bom ini bukan sikit ni. Bukan kecil dunia yang kita duduk sekarang ni. Tempat manusia duduk 1/3 daripada bom ini. Bom ini makna luah lagi. 1/3 tu pun kita jalan rata lagi. Tak rata, tak so rata 1/3 dunia. Dalam pada besar, tak rata lagi ni. Lama mana dah duduk pada besar? 30 tahun dah kita. Mari zaman nung lagi. Pagar tak katuk lagi. Ha, 30 tahun dah duduk kerja sini. Rata tak pergi jalan lepas pada besar? Oh, tak rata pergi. Eh? Nih, walahal pada besar. Baru tak rata lagi. Dunia? Dunia lebih lagi. Eh? Luah. Dalam hal luah dunia sekiranya lucu satu ya. Rata-rata nak heret ahli neraka kayak gini. Heret orang buat rengit-rengit dengan semayan ni. Mari di bombing ni. Hacur bombing. Hacur lebu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kedua daripada kata tiga seksa orang buat rengi-rengi dengan semaya waktu mana dia bertemu dengan Allah di padang mahsyar ke gini. Yang kedua, tiada menilik Allah Taala kepadanya, kepada orang buat rengi-rengi kepada semaya tu dengan tilik rahmat. Tuhan tak tilik dengan tilik rahmat. Mana gapo Tuhan tak tilik dengan tilik rahmat? Mana tak dapat kasih saya dari Allah di padang mahsyar. Tuhan tak saya ke dia. Kedek nun kita nak sangat kasih saya Allah di mahsyar sana nun. Kita nak. Learning pun kita nak. Di dunia ni kita nak kasih saya Allah. Nak supaya Allah Ta'ala rahmat kita dalam umur hidup kita we banyak-banyaklah. Supaya kita ni boleh buat amal ibadat. Supaya kita boleh dekat dengan Allah. Supaya kita masuk dalam kalengih hamba Allah hak Tuhan redha. Nak kepada rahmat Allah di dunia ni. Akhirat berlipat kali ganda kita nak kepada rahmat. Kerana apa? Kerana dek nu macam-macam azab. Duk di padang mahsyar bukan ngaku lagi. Macam-macam dah azab dek nu. Kata ulama 1000 haru-haru. Haru-haru 1000. Kita duk di dunia ni sao ya haru-haru. Ha, duk tak lekat dah tak? Sao ya satu haru-haru duk tak lekat dah. Pas di akhirat 1000 haru-haru tak tahulah. Lagu mana rupa. Dengan panah lagi, dengan peluh lagi, dengan tergelai lagi, dengan ular kalau, dengan macam-macam azab dia tu. Di mahsyar sana. Ha, kecuali orang yang ada amalai lah. Orang cedek amalai banyak. Banyak poso, banyak baca Quran. Banyak dia berzikir, banyak istighfar. Banyak dia sedekah. Ha, inilah yang menyelamatkan dia sewaktu mana haru-haru daripada mahsyar. Banyak selawat tadi. Banyak selawat. Allah Ta'ala akan beri kemudahan bagi dia. Nabi dapat beri syafaat pada dia. Ha, gitu. Ada pun kalau dia ni tinggal semayan. Nah, duk kecek buat semayan ni. Buat rengi-rengi dengan semayan. Dia sebenarnya buat rengi-rengi dengan semayan ni. Bukan makna tinggal terus saja. Kadang-kadang tak ambil berat buat semayan dia banyak makna. Kata ulama lah banyak makna. Antaranya buat rengi dengan semaya, ya semaya tapi hujung-hujung waktu. Tengok siapa masuk waktu lain. Atau ya semaya, maya awal waktu tapi ya tak jagakan perkara hak berkait dengan semaya. Gapo dia perkara hak berkait dengan semaya? Rukun syarak. Tu panggil perkara yang bersakut paut dengan semaya. Ya tak jaga rukun syarak. Nah, walaupun ya maya awal waktu, maya Jumaah nah, tapi tak jaga rukun syarak. Ha, lepas tu kena ulah, kena orang panggil kena perelah. Ulah. Gapo rukun syarat? Kalau kita ngaji itulah. Ambil asmaye. Cara ambil asmaye. Cara tutup aurat. Jaga diri, tubuh badan tepat nak semaye. Pakaian kita daripada naji. Itu semua orang panggil berkait dengan semaye. Tiba-tiba yo awak main-main. Awak main-main makna tak ambil tahu. Ha? Tak ambil tahu kata setara ni sah ke tak maye. Baca air lagu ni, lagu mana? Lepas ke tak? Buat rengi-rengi. Orang ni masuk dalam kata buat rengi-rengi juga dengan semaya. Sekalipun ya maya rajin. Sekalipun ya maya jum'ah. Maya awal waktu sama. Tapi dah ya buat rengi dengan maya menyebabkan maya dia tak diterima. Tak diterima. Makna tak sah lah. Bila tak sah, tak diterima. Pada hukum, tak semaya orang ni. Ha ni azab dia dah tunggu ni. Ha ni azab dah tunggu. Sekalipun kita tahu mayat umur tak ada tinggal dah lah ni, yalah mayat umur tak tinggal, tapi jagakan rukun syarak.
Ha, jaga rukun syarat, jagakan orang panggil kata padilah kesempurnaan semaya antaranya ikhlas hujung dia tu. Ini semua deh. Ha, maknanya kalulah orang ni buat rengeng dengan semaya. Ha, yang keduanya pada-pada mahsyar lagi Allah tak beri rahmat. Tak dapat rahmat dari Allah. Ha, tak dapat rahmat agak azab gula dia. Azab, azab, azab. Dan yang ketiganya, nya daripada tiga seksa orang yang buat rengeng dengan semaya, ia akan bertemu di pada mahsyar. Ialah tiada dipilih akan dia, akan orang buat rengeng dengan semaya tu. Dan baginya, bagi orang yang buat rengeng tu, seksa yang terlebih panas. Tiada dipilih, makna Tuhan tak pilih dia untuk jadi ahli-ahli syurga. Maksud sini. Ketiga, tiada dipilih akan dia, makna Tuhan tak pilih dia jadi orang ahli syurga. Pada di sana, nu, bila tak jadi orang ahli syurga, ya sebalik dulu dah. Karena di sana ni dia tahu fariqun fil jannah, satu gulungnya dalam syurga, wa fariqun fil sa'ir, satu gulungnya lagi dalam neraka Allah. Bila Tuhan tak pilih jadi orang ahli syurga, tak masuk dalam kada di kalangan orang ahli syurga, maka dia jadi sebaliknya. Dan baginya bagi orang-orang dengan semaya tu seksa yang terlebih panas, panas sangat. Ha, panas. Allah, na'udzubillahi minasyari. Wal'iyazubillahi minasyari.